Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama pada Rahmadi. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan hari ini kita diberi kesehatan, umur rezeki yang barokah. Amin. Di sore ini edisi saya bertambah puring koleksi saya. Koleksi apa saja? Ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa selalu dukung kami dengan menekan like, comment, and subscribe. Tekan tanda loncengnya agar menerima video baru kami. Koleksi saya ini bertambah, yaitu ini pertama puring keris. Beberapa hari ini saya dapat, ini Sabtu Minggu. Kemudian ini puring terang bulan. Ini masih saudara sama yang ini ya, sama ini masih satu pohon. Dan ini akarnya sudah panjang tanpa batang. Kemudian ini saya dapat lagi, saya uji coba lagi puring apel. Nah, ini saya dapat lagi puring apel, sudah 4 harian. Mudah-mudahan ini bisa tumbuh, karena indikasinya 3 hari tidak layu, tetap segar seperti ini. Kemudian ini juga puring apel yang dulu yang saya dapat, masih tumbuh ya, masih bertahan, tidak kering. Kemudian ini juga puring apel juga. Nih, puring apel belum tumbuh akarnya, tapi masih tumbuh tunasnya, tunas daunnya ini. Kemudian ini puring jengkol. Ini puring jengkol sudah tumbuh akarnya ini. Ini puring jengkol sudah tumbuh akarnya. Dan ini juga puring bulu ayam, ekor bulu ayam saya dapat barusan. Ini puring koi, tumbuh lebat daunnya dan juga sudah panjang akarnya. Kemudian puring kerupuk. Puring kerupuk ini masih belum tumbuh akarnya, tapi masih tumbuh daunnya. Puring kurasa ya, puring kurasa ya juga, ini akarnya.
goreng. Goreng ini saya tidak tahu namanya, tapi masih tumbuh daunnya. Bila ada yang tahu bisa komentar di komentar ya, di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa tumbuh subur. Mudah-mudahan sekilas video ini bisa bermanfaat bagi Anda. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata kami ada karena Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.